Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Terakhir, kami juga melaporkan dari sisi obat-obatan, Molnupiravir diharapkan bahwa akhir tahun ini sudah bisa tiba di Indonesia dan kita sudah siap untuk menggunakannya untuk tahun depan. Mudah-mudahan tidak ada gejolak, tapi kalau toh pun ada gelombang baru, kita sudah siap dengan obat-obatannya. Kita masih menunggu terbitnya Emergency Use Authorization dari FDA yang diharapkan di awal Desember ini juga sudah keluar dari sana. Kita juga terus mengkaji alternatif obat-obatan lain. Kalau misalnya ada yang mirip dengan molnupiravir yang bisa mengurangi risiko untuk masuk rumah sakit dari orang-orang yang terkena kasus konfirmasi. Dan kami akan terus bekerjasama dengan BPOM untuk mengkaji alternatif obat ini.